Partai Gerindra memastikan hubungan dengan PKB masih berjalan lancar. Kedua partai hingga kini tetap solid. Partai Gerindra tidak mempermasalahkan kehadiran PKB di acara puncak peringatan bulan Bung Karno yang digelar oleh PDI Perjuangan. Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyebut adalah hal yang biasa jika memenuhi undangan dari partai politik. Riza memastikan PKB dan Gerindra solid dan dalam satu kesepakatan yang sama yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi nggak usah khawatir Partai Gerindra dan PKB semakin baik, semakin solid. Kalau PKB diundang partai lain, beliau datang dan memberitahu pada kami. Kami juga kalau diundang partai lain, kami datang dan memberitahu PKB. Itu hubungan kami yang sangat baik. Kami sudah ada kesepakatan bersama. Insya Allah dukungan Partai Gerindra dan PKB semakin solid. untuk.